selaku ketua ada berkewajiban mengimbau mereka anak pemungutan saya untuk hadir ke TPS memberikan suara kepada mereka. Boleh mereka memberikan suara sesuai dengan hati nurani mereka dan siapa tokoh yang dia suka, yang dengan catatan tidak boleh saling mengejek. Ya, karena sama dengan kita agama ini adat ya. Kalau kita katakan agama kita bagus, agama orang mau dikemanakan? Semua orang mau mati demi agamanya, demi sukunya, demi bangsanya, demi rasnya. Nah, dari itu tidak ada satupun anak kemanakan saya ke depan, orang Minangkabau, Sumatera Barat, yang saling mengejek atau saling mencemehkan calon-calon kepala daerah ini. Tidak boleh. Haknya adalah memilih siapa yang dia tentukan, kewajibannya adalah memberikan suara. Makin tinggi tingkat kedatangan ke TPS, maka makin tinggilah demokrasi di negeri kita ini. Dan kita boleh menyanjung atau menjagokan calon kita, tapi tidak boleh menghina, tidak boleh menjatuhkan. Di orang pernah bilang, tarangkanlah lampu kita tanpa mempesan lampu orang lain, gitu ya. Kalau ini ditepati semua, yakin saya bahwa demokrasi ini bisa berjalan dengan baik dan tanpa terjadi kerusuhan atau kerugian bentuk apapun.